Assalamualaikum. Hai, apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan bawakan anda semua pergi berburu ataupun mencari sejenis pokok yang kita boleh jadikan sebagai bahan bonsai kita. Di mana pokok ini ya teman, akan menjadi sebuah bonsai yang sangat cantik dan menawan apabila kita sudah jadikan ia sebagai bonsai kita nanti. Baiklah, insyaAllah. Baiklah teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah pokok yang akan saya bawa anda pergi berburu ataupun mencari pada perkongsian kali ini, pastikan anda terus mengikuti perburuan saya ini dari mula hingga selesai, okey? Jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus mengikuti perburuan saya pada kali ini. Jom kita teruskan. Okey, baiklah teman-teman, untuk perburuan kali ini, saya akan bawakan anda semua pergi berburu atau mencari pokok petai Cina. Di mana pokok petai Cina ini adalah merupakan satu jenis pokok yang sangat sesuai apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman, teruskan pergi berburu bersama saya. Okey, baiklah teman-teman, saya akan buat teman-teman pergi berburu ke sana lah. Nampak ke sini, ada terdapat banyak-banyak pokok petai Cina yang tumbuh ya, di tepi jalan teman. Okey, untuk tips berburu pokok Cina ya teman, kita boleh mencari pokok petai Cina ini tumbuh di pinggir-pinggir jalan seperti macam ni ya teman. Ya, nampak tak teman-teman, nampak tak? Sana tu ada tumbuh-tumbuh ya di tepi jalan. Kebiasaannya teman-teman, pokok petai Cina ini tidak digunakan ya, tidak dimanfaat, tumbuh-tumbuh di tepi jalan, dan pokok-pokok ini akan sentiasa ditebang orang kerana yang mengganggu. Okey, baiklah teman-teman, kebiasaannya pokok petai Cina ya teman tumbuh-tumbuh saja di pinggir-pinggir jalan seperti ini ya, kerana tempat saya di sini biasanya pokok ini tidak begitu diminati ya, dan sering ditebang oleh penduduk-penduduk kampung kerana yang mengganggu keindahan persekitaran di sepanjang jalan. Itu teman-teman, kita mungkin mempunyai peluang yang besar ya untuk mendapatkan pokok Cina ini yang baik untuk dikitakan sebagai bahan bonsai kita nanti. Baiklah, jom teruskan mengikuti perkongsian saya. Mari kita pergi berburu. Baiklah teman, kita akan pergi ke sana ya. Kita akan jom-jom cari ya. Okey teman, ini adalah salah satu pokok petai Cina ya yang tumbuh. Kita tengok dulu ya macam mana. Oh, nampaknya ini merupakan tunggul ya teman. Tunggul yang cukup besar ya. Tunggul ni tampak menarik ya teman. Lihat tadi kan bonsai ya. Baiklah teman, kita cuba ya. Kita cuba untuk menggali tunggul ya. Kita boleh gali, kita gali ya. Nampak tak teman? Ini dah mempunyai karakter ya yang sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita. Ha, ni. Okey ya. Okey, kita teruskan. Baiklah teman-teman, untuk kita melakukan proses penggalian ataupun mencari pokok petai Cina ni teman-teman, terutamanya untuk kita menggali ataupun mendongkel ya teman-teman, kita memerlukan peralatan yang seperti berikut. Okey, teman-teman. Pertama kita memerlukan tin kapak ya teman, kapak ya. Okay, kapak yang tajam ya untuk kita memotong nanti. Kita memerlukan gaji ya teman. Okay. Kita memerlukan gaji-gaji ya macam ni. Macam ni untuk memotong nanti juga. Kita akan memerlukan gunting ya teman. Memotong akar nanti ya. Kita memerlukan pencedok ya. Okey. Okay, kita untuk menggali tanah nanti. Dan juga kita memerlukan parang ya teman. Okey, kita memerlukan parang ya. Dan ini mungkin untuk kita menggali akar nanti. Okay, baiklah teman. Itu adalah beberapa peralatan yang kita perlu sediakan apabila kita ingin mencari atau mendongkel bahan untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita, terutamanya semasa kita menggali atau mendongkel ya teman. Baiklah teman, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini ya. Kita akan mendongkel bahan bonsai kita pada ini, iaitu pokok petai Cina yang akan kita jadikan sebagai satu koleksi bahan bonsai kita nanti insyaAllah. Teruskan sama mengikuti perkongsian saya pada video. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan ke proses menggali ataupun mendongkel ya. Pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini ya. Nanti anda tidak akan terlepas tip-tip yang saya akan kongsikan semasa kita membuat penggalian ataupun pendongkel ini. Okey, jom kita teruskan. Okey, pertama teman-teman, pasti kita menebas dulu ya rumput-rumput yang ada tumbuh kat bahan pegangan kawasan.
pokok yang kita gali itu. Ingat ya teman-teman, semasa melakukan proses menggali atau mendongkel, pastikan sentiasa berhati-hati ya. Oke, baiklah sahabat ya. Kita sudah hampir selesai menggali atau mendongkel lah. Oke, teman, pokok petai Cina ya, atau pokok lantoro ya. Oke. Ah, ini ya sahabat. Oke. Hasil galian pada perkongsian saya pada kali ini ya. Pokok petai Cina ataupun dikenali sebagai sahabat kita di Indonesia sampai pokok lantoro ya. Oke, sangat sesuai antara satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai, teman. Gimana keadaan pokok sekarang ini ya? Ini adalah tunggul ya, teman. Tunggul pokok ya yang sudah lama ditebang orang, potong. Oke, dibiar dan sekarang mempunyai pucuk baru ya, teman ya. Sudah tumbuh baru ya pucuk. Insyaallah kita akan jadikan pokok petai Cina ya teman, ataupun lantoro nih sebagai salah satu koleksi bahan bonsai yang terbaik kita nanti insyaallah. Sama-sama lah ya teman-teman ya, doakan ya kerjaan nanti oleh teman. Rasa cukup sampai di sini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini, yaitu bagaimanakah tip-tip semasa kita berburu ataupun mencari ataupun menggali ataupun mendongkel ya pokok petai Cina ataupun pokok lantoro untuk kita jadikan sebagai salah satu bahan bonsai kita. Ya, ingat tadi teman-teman ya, tip ya. Oke. Baiklah teman. Sekiranya jangan merasa ya perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada anda ya teman. Pastikan anda klik tombol subscribe ya, tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru daripada channel saya ini, yaitu channel berkenaan dengan alam pembonsaian. Baiklah teman-teman ya. Kepada anda yang sudah pun subscribe, saya juga banyak-banyak terima kasih kepada anda kerana anda atas sokongan anda. Banyak memberi sifat, manfaat dan sokongan kepada saya serta semangat untuk saya meneruskan lagi perkongsian saya terutamanya dalam perbonsai ini. Baiklah teman-teman, bagi anda yang belum subscribe itu ya, silakan subscribe ya. Sama-sama lah kita berkongsi ilmu manfaat, insyaallah kita juga akan dapat manfaatnya, sampaiannya nanti insyaallah. Oke. Baiklah teman-teman. Sekiranya anda ada soalan ataupun cadangan ataupun pertanyaan ya, sila tulis dalam komen ya teman-teman. Insyaallah saya akan jawab pertanyaan anda. Dan terima kasih saya ucapkan kepada anda di atas cadangan yang telah anda berikan ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Baiklah teman, semangat sungguh ya. Kita pada kali ini mendongkel ataupun menggali mencari pokok petai Cina ataupun pokok lantoro sebagai salah satu bahan untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita. Baiklah teman, seperti biasa ya, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini ya, marilah kita sama-sama berselawat kepada kakek kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Mudah-mudahan kita mendapatkannya dari dunia sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Baiklah teman-teman semua, sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Salam berkah ya. Bye bye.